Assalamualaikum semuanya teman-teman, selamat pagi. Pagi ini aku mau numis bihun ya. Ini aku dikasih bihun sama teman aku. Tapi bihunnya ini teman aku ini untuk vegetarian. Jadi kemarin masak untuk tetangganya. Terus aku dikasih juga satu seperapat plastik sama aku ngasih dia terong masak emak itu teman-teman. Jadi sekarang mau aku perbaharui. Ini ada jamur satu yang besar, terus ada udang ebi, ada jahe, bawang merah, bawang putih, bawang merahnya 3 atau berapa tadi ya, bawang putihnya cuma 1, cabenya 1 tapi pedes banget. Sekarang aku tumis dulu ebinya ya, bawang merah, bawang putih, ebi sama jamur, mau satu tumis dulu biar harum. Cabenya belakangan teman-teman karena pedes banget, tadi aku udah batuk-batuk. Kita goreng sampai harum karena bihunnya nggak ada apa-apanya teman-teman. Temanku juga ngakak-ngakak, ini untuk vegetarian banget, katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, pagi-pagi aku ripe, aku bilang biar bentuk air nanti. Kalau musim dingin ini teman-teman masak agak banyakan jahe ya. Tunggu harum ebinya. Cuaca cerah ya teman-teman, tapi walaupun cerah tetap udaranya dingin ya. Oke, sebelahnya aku orak-arik satu telur ya. Harum dulu memang. Harum ebi sama jamur. Sekarang aku tambahin garam penyedap rasa dan merica. Garam gak usah banyak-banyak dulu ya, takutnya teman aku udah kasih garam juga tuh. Lalu kita masukkan bihunnya. Aduh. Mau saya tambahkan kecap manis sama kecap asin. Wah, lupa kemarin saya nggak beli kecap bawang, kecap bawang saya habis. Thank you.
sedikit saus kari ya, kalau siram. Biar agak garing teman-teman lah. Ini teman saya bikin bihunnya kayaknya terlalu kebanyakan kayaknya. Oke, aku tambahin sedikit minyak wijen ya. Kalau masak biasa saya lupa bikin ya, wajannya breng. Ini apa, saya pengen ada keraknya teman-teman, jadi agak dihanguskan. Masukkan cabai ya, dan kecipirnya, ini sayurnya saya kasih kecipir ya teman-teman, karena ayu doyannya kecipir, paling doyan ayu. Ini sudah saya rebus sebentar, jadi nanti kecipirnya sebentar aja. Saya mau icip-icip dulu, kalau belum asin kita tambahin kecap asin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terlalu asin, jadi saya kasih kecap asin sedikit. Saya pengen ada keraknya teman-teman, sengaja saya rada hanguskan dikit ya. Jadi enak di sini. Wow. Bunyi wajahnya breng loh. Oke. Terakhir aku kasih daun seledri ya teman-teman. Ini aku ambil dari belakang ya, biar tambah harum. Bawang daun nggak usah lah, udah kasih itu daun seledri aja. Manis ini. Saya pengen keraknya. Oke, sudahlah, selesailah ini manis. Musim dingin. Oke, assalamualaikum. Bye bye.